قال رسولنا الكريم لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. Jejak-jejak tamadun menjelajah seluruh pelosok dan jerun, memburu sejarah Islam yang agung, mengembalikan umat yang turun. Kami menerokan denai dan gunung, menyeberang sungai laut menggulung, ditemani camar tugas dan burung, tugas digalas tanpa gerun. Dimanakah kau pejuangku? Dimanakah kau perwiraku? Satu jejak kita berpadu agar kita bisa bertemu. Akan ku datang kepadamu belajar semangat dan ilmu. Apakah rahsia dirimu sehingga menggapai kalbuku? Kami dalam misi jejak-jejak tamadun, menjelajah seluruh pelosok dan jerun, memburu sejarah Islam yang agung, mengembalikan umat yang turun. Kami menerokan denai dan gunung, menyeberang sungai laut menggulung, ditemani camar tugas dan burung, tugas digalas tanpa gerun. Rela kawah sudahlah tentu, bersama di dalam jiwaku. Ayo bangkitkan semangatku, bawalah aku bersamamu. Bersama iringan restu kalian yang tak putus
Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rakan-rakan penonton dan pendengar sekalian di halaman rasmi Facebook GPTD. Kali ini sebagaimana yang telah kami maklumkan, kita akan membawakan satu kita akan meneruskan sesi sembang petang kita pada hari ini, yang mana kita akan membawakan topik yang saya rasa agak jarang diketengahkan, lebih-lebih lagi apabila membincangkan berkenaan dengan sejarah ketamadunan Turki Uthmaniyah. Jadi tanpa memuasa saya perkenalkan, saya persilakan yang berbahagia Dr. Firuz Akhtar. Selamat datang. Assalamualaikum Dr. Kepada Assalamualaikum. Assalamualaikum. Khabar semua? Baik, Alhamdulillah. Kita macam dalam kuliah pula. Biasalah. Okay. Terima kasihlah jemput saya. Ya, terima kasih Dr. Kena sudi meluangkan masa kita. InsyaAllah dalam mungkin dalam sejam dua. Sejam insyaAllah. Kita cuba. InsyaAllah. Okay, jadi insyaAllah tanpa membuang masa, saya rasa bolehlah kiranya kita teruskan kepada kita kata sesi sembang petang kita. Yang mana saya ulang sekali lagi, topik yang kita akan bincangkan pada petang ini adalah berkaitan dengan pengaruh Parsi dalam ketamadunan Uthmaniyah. Jadi ini merupakan rentetan atau kesinambungan daripada program yang pernah yang di awal Jun baru ni kami anjurkan, iaitu webinar mini Ibrah Constantinople, bicara sebuah kebangkitan generasi pada hujung Mei yang lalu, bersepeda dengan pembukaan ataupun ulang tahun pembukaan kota Constantinople. GPT dia mengadakan satu webinar mini berkaitan dengan kita kata Ibrah daripada Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi siri tersebut bersambung dengan sembang petang yang pertama kita bawakan bertajuk Legasi Uthmaniyah yang jarang diketahui pada 1 Jun yang lalu. Kemudian pada 9 Jun kami bawakan sembang petang yang kedua, iaitu bukti nyata kaitan Uthmaniyah dengan alam Melayu. Jadi kali ini yang ketigalah kalau dari segi sembang petangnya, atas nama sembang petang kita dah sudah tiga episod atau tiga siri yang mana kita bawakan nak cerita tentang apa dia pengaruh-pengaruh Parsi. And sebab saya tahu dan mungkin ada rakan-rakan kita pun kenal Dr. Firuz ni yang sudah berpengalaman lama. Saya belajar di Parsi kan, Iran kan Doktor? Betul. Itulah. Nak ambil. Oh, lama tu. Jadi kita nak ambil kita kata mungkin doktor boleh ceritakan berkaitan dengan Parsi tu, dan mungkin saya akan cuba ulaskan ataupun kaitkan dengan tema kita berkaitan dengan Turki Uthmaniyah. Itulah insyaAllah. Jadi suka untuk saya bagi tahu di sini antara kenapa kita nak pilih tajuk ini. Pertama sekali untuk kita buka wacana sejarah dan ketamadunan Turki Uthmaniyah ni agar menjadi lebih luas. Kerana kalau kita lihat bila sebut pasal Turki Uthmaniyah, apa yang terlintas hanyalah Perang Dunia Pertama. Apa yang terlintas dalam fikiran kita, kita kata pemberontakan Arab. Apa yang terlintas pada kita, Sultan Abdul Hamid. Apa yang terlintas pada kita, Tanzimat. Jadi benda-benda macam tu saja yang berlegar berkaitan dengan Turki Uthmaniyah. Sedangkan banyak lagi sebenarnya perkara yang kita boleh bawakan berkaitan Turki Uthmaniyah ni. Dan salah satunya kami GPTD mengambil inisiatif untuk mewacanakan isu-isu berkaitan dengan hubung kait antara pengaruh Parsi dan Turki ini mungkin tak jadi bahan kajian utamalah yang berkaitan dengan Turki Uthmaniyah. Yang kedua, kita lihat juga kenapa kerana pengaruh Parsi ini, iaitu pengaruh Parsi selepas Islam, banyak membentuk ketamadunan bangsa Turki yang berhijrah dari Asia Tengah yang dahulunya nomad, kemudian masuk ke dalam pentas politik dan sejarah di Timur Tengah. Kita nak lihat bagaimana perubahan bangsa Turki yang nomad, yang kita kata pagan, yang menyembah berhala, kemudian memeluk Islam dan mengamalkan budaya dan tradisi Parsi, masuk sehingga membentuk identiti Uthmaniyah itu sendiri. Dan yang ketiga, kita juga nak lihat bagaimana kewujudan kerajaan-kerajaan Islam Turki pra-Uthmaniyah seperti Samaniyah, Razwaniyah, Khwarizmiyah dan Seljuk mempengaruhi naratif sejarah dan ketamadunan Turki Uthmaniyah. Jadi kita nak lihat, sebab itulah dia, kebanyakan kerajaan Turki sebelum Uthmaniyah ni banyak berada di wilayah Parsi. Ada yang di Iran, ada yang di Afghanistan, ada yang
kawasan-kawasan Parsi itulah. Jadi sebab itulah kita bawakan Dr. Firuz pada petang ini. Baiklah, tanpa membuang masa, saya terus kepada kita kata soalan kita lah, yang untuk pengetahuan para pendengar dan penonton sekalian. Sesi sama petang kita pada petang ini kita bawakan tiga tema. Yang pertama, tema bahasa, yang bukan memang bidang Dr. Firuz sendiri, bidang bahasa itu. Dan yang kedua, sastra. Ketiga, kebudayaan. Jadi tiga benda ni yang kita akan lihat apa bendanya, apakah yang ada dalam Tamadun Parsi daripada segi bahasa, sastra dan dari segi kebudayaannya. Okey, baiklah, kita pergi kepada soalan yang pertama lah, Doktor. Kalau kita lihat, boleh dikatakan terdapat banyak perkataan Turki Osmaniyah klasik ataupun Osmanlija yang dipinjam atau berasal daripada perkataan Parsi. Contohnya betul. Kalau boleh saya sebutkan and ustaz and ada Parsinya ustaz, oh macam mana sebutan? Ashina. Tadi saya betulkan. Okey, okey, Doktor boleh sebut betulkan sebutannya. Ashina, Efsane dan sebagainya. Mungkin dari segi tulisan pun menggunakan bahasa apa tulisan apa aksara ataupun huruf Arab sama seperti Parsi. Jadi mungkin boleh Doktor terangkan sedikit untuk soalan yang pertama, kalau kita sebut tentang Parsi itu dia merujuk kepada apa? Adakah Parsi zaman sebelum Islam atau Parsi yang macam mana, Doktor? Dari segi geografi dan sebagainya. Silakan, Doktor, soalan pertama. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala asyubah asyma'in. Rabbi syuhri sadri wa sihil amal wa hamil. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kali ini saya mengucapkan terima kasih kerana sudi mengajak saya untuk bersembang-sembang santai mengenai Parsi dalam ketamadunan Usmaniyah. Jadi saya beritahu awal-awal lagi kepada saudara Alfitri, saya ni pokok sejarah. Kenapa sebut jumpa saya? Tapi dia kata kerana apa ni ada berkaitan dengan Parsi. Alhamdulillah, kalau berkaitan Parsi saya bolehlah, kan saya bolehlah jawab kan. Kerana menurut kata Alif tadi pun saya memang memang tinggallah di negara Iran hampir 5 tahun. Memang macam mana saya cakap, saya memang tinggal dengan orang Parsi lah. Maksudnya saya memang hidup dengan mereka, bukannya saya duduk dengan orang Malaysia di negara Iran. Saya memang duduk dengan orang Iran di negara Iran. Jadi memang campurlah dengan mereka. Lepas tu saya pula satu-satunya pelajar Malaysia di dalam kelas. Jadi memang sangat-sangatlah terkesan bahasa dan budaya Parsi itu dalam diri saya. Okay. Jadi berdasarkan apa yang Saudara Alfitri katakan tadi, memang benar. Banyak perkataan Parsi itu boleh kita nampak dalam Turki Usmaniyah ni. Saya sebenarnya tidak berapa apa ni mahir tentang Turki Usmaniyah ni. Tapi saya ingat ketika saya melawat ke Istanbul, saya pergi ke Top Kapı Saraya. Top Kapı Saraya ni adalah istana kan. Kemudian saya ternampak tulisan. Saya macam tak terfikir pun sejak, oh okey tulisan. Tapi bila saya teliti, saya boleh baca. Saya baca kan, Parsi ke ni? Tapi bila saya baca betul-betul, dia bukan Parsi tapi saya boleh baca sebut dia boleh. Dan ada beberapa perkataan tu memang saya faham Parsi. Saya, dekatlah kot kan. Jadi memang betul-betul lah, dia memang adalah bau-bau bacangnya. Macam tadi Alif kata Ustaz pasal Turki tu kan. Kalau pas Parsi kita panggil Ustaz. Yang mana yang ustaz. Di mana-mana yang huruf alif tu dia akan bunyi o. Okay. Dia tak ada bunyi, dia tak bunyi a, dia bunyi o. Jadi ustaz. Masa pula apa kata tadi ashna. 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 Kalau kita sebut oshno. Oshno. Dia o lah. Oshno. Kemudian kalau Efsane. Efsane, ya. Efsane. Kalau bahasa Parsi, Afsane. Ejaan dia pula macam sikit. Dia Afsane. Tapi gitulah kira, kalaulah kita tahu bahasa Turki Usmaniyah, kita boleh agak-agak lah Parsi kan. Kalau kita tahu bahasa Parsi, kita boleh agak-agak jugalah bahasa Turki Usmaniyah sebab ada juga pengaruh sama sendiri. Jadi kalau kita nak katakan Parsi tu, sebenarnya
orang yang tak berapa tahu bahasa Parsi dia akan keliru. Parsi ni bahasa ke, orang ke, negara ke, kan? Macam-macam lah. Sebab dia digunakan secara meluas. Okay? Tapi kalau nak ikutkan lah Parsi ni, bila kita sebut Parsi dia adalah bahasa lah. Bahasa baku ataupun rasmi bagi negara Persia. Dulu dia panggil Persia, Persia. Kan? Persia. Lepas tu, bila negara Persia ni, dia sedia akan berlaku perubahan-perubahan nama-nama sampai dia menjadi nama Iran pada tahun 1935. Okey, tapi Parsi tu macam kita lah. Kita bahasa Melayu tapi orang Malaysia. Macam tu kan. Ha. Kalau Parsi ni bahasa Parsi untuk orang Iran, tapi disebabkan nama Parsi tu dia macam orang nampak dan orang dengar secara umum tu, jadi kalau dengar Parsi tu orang memaksudkan negara itu secara keseluruhannya. Campurlah kan, kata negara Parsi tu kita fahamlah negara Iran. Tapi kalau ikutkan sebenarnya Parsi tu bahasa dia lah kan. Tapi kalau kita kata bangsa Parsi pun kita faham siapa, negara Parsi pun kita tahu siapa, tapi nama yang official ataupun yang rasmi pada zaman sekarang adalah negara Iran lah. Okey. Jadi sebenarnya kalau dalam kitab-kitab ataupun manuskrip kita boleh jumpa pelbagai nama lah. Tak semestinya kalau Iran sahaja, maksudnya Parsi kan, dia boleh jadi Parsi, boleh jadi Persia, dia boleh jadi Fars, dia boleh jadi Pars, macam-macam. Jadi kalau ada perkataan-perkataan itu maksudnya lah Parsi lah, negara Parsi ataupun Persia. Okay. Itu jawapan saya bagi soalan pertama. Okey. Baiklah, terima kasih. Oh, kita dah semakin jelas lah di peringkat yang pertama. Okey, apa itu Parsi? Dia majoriti lebih kepada bahasa kan? Betul. Okey. Majoriti lah, tapi boleh juga negara ataupun bangsa pun boleh. Okey, boleh. Okey, baiklah. Kita masuk kepada soalan yang kedua, masih lagi dalam tema bahasa. Soalan yang kedua, boleh doktor ceritakan sedikit tentang bagaimana bahasa Parsi itu dibentuk? Setahu saya, kalau zaman dulu Parsi ni Sasanid atau Bani Sasan ya kata. Adakah mereka bertakap bahasa macam tu? Atau ada perubahan dia macam mana? Okay, silakan kata. Okay, kalau kita sebut macam mana kita, kalau orang yang tidak tahu langsung bahasa-bahasa Parsi ni, kalau orang tak tahu langsung bahasa Parsi, dia tengok tulisan Parsi sekarang, dia akan ingat Parsi itu Arab. Dan kalau lah orang tak tahu bahasa Parsi, dia dengar bahasa Parsi, dia ingatkan bahasa Parsi ni bahasa Urdu atau Hindi. Sebab dia ada ala-ala bunyi-bunyi sikit kan. Okay. Tapi kita sekarang ikutkan bahasa Parsi ni, dia tergolong dalam bahasa-bahasa Arya. Bahasa-bahasa Arya dalam keluarga bahasa Indo-Eropah. Sebab bahasa ni dia ada family dia lah. Okay? Family dia. Jadi keluarga bahasa ni apa maksudnya keluarga bahasa? Keluarga bahasa ni maksudnya dia ada persamaan dalam perkataan ataupun bentuk nahwu ataupun struktur ayat tu ada beberapa macam adalah sama-sama sikit. Okey, jadi selalunya dalam keluarga bahasa ni dia ada macam dalam satu keluarga bahasa ni mungkin ada 100 bahasa bawah dia. Jadi bahasa Parsi ni di bawah family Indo-Eropah, dan Indo-Eropah ni memang dah lama wujud, dah ada pelbagai bahasa. Okay? Jadi kalau kita dengar macam bahasa tu macam ada ala-ala bunyi yang sama tu, maksudnya daripada keluarga yang samalah. Okay, jadi kalau persamaan dia kita boleh katakan dia ada persamaan dari segi akar kata, dari segi makna dan dari segi takrif. Dan untuk Indo-Eropah ni, bahasa ni lahir di kawasan asal usul datuk nenek orang Hindi, Parsi, Greek, Itali, Armenia, kawasan-kawasan situ, kawasan-kawasan orang belon-belon kan, gitulah. Jadi selainnya kalau bahasa-bahasa mereka ni, walaupun kita tahu bahasa lain lah, bahasa Hindi, Parsi, Greek semua lain, tapi istilah, beberapa istilah macam istilah untuk Tuhan, untuk rumah, untuk pokok, untuk ayah, untuk ibu tu hampir-hampir sama. Jadi dan ada juga beratus perkataan yang ada ejaan dan maksud yang sama. Jadi kalau kita ni jenis orang yang berminat belajar lagi-lagi orang linguistik, dia akan tahulah, dia nampak asal usul, dia nampak perbezaan, dia nampak persamaan. Dan kawasan asal dia adalah di dataran tinggi Asia Tengah, dan juga ada yang kata di sekitar Lautan Hindi. Okey, jadi bila kita tengok bahasa Parsi ni, bila kita kata di Indo-Eropah, dia terbahagi lagi kepada dua bahagian, iaitu utara dan selatan. Okey.
Jadi kalau utara selatan, utara punya dia menyusuri ke arah timur laut, dia melahirkan bangsa-bangsa itu utama Eropah dan Asia Timur. Dan cabang selatan pula dia berpindah ke arah Persia dan India. Sebab tu Persia dan India tu dia punya bahasa tu hampir-hampir lah kita dengar sama. Jadi dia ada, kalau kita buat jadual pun kita boleh nampak lah. Kita boleh nampak adalah macam persamaan, adalah lain sikit kan. Tapi bahasa Parsi ni, bila kita tengok lagi bahasa Parsi ni bukan ditutur oleh orang Iran sahaja. Dia bukan orang Iran sahaja. Dia ada, macam kita lah, bahasa Melayu tapi orang Indonesia pun ada cakap kan. Ada orang Brunei pun ada cakap juga, orang Singapura pun ada cakap juga. Jadi Parsi ni pun tidak ditutur oleh Iran semata-mata. Okay, dia ada juga contohnya di negara bahagian Asia Tengah, di bahagian negara bawah dulu Soviet Union dululah, tapi sekarang ni Tajikistan. Ha. Dia kan, saya pernah ada kawan bilik orang Tajikistan. Dia cakap bahasa Parsi. Tapi Parsi dia lebih kepada Parsi klasik lagi. Ha. Dia macam kita bercakap orang Indonesia, orang Indonesia kan lebih dengar bakunya kan daripada kita yang dah saya ke situ ke mana kan. Kita dah sikit kawan kita kan. Ha. Macam tu jugalah. Dia orang Tajikistan, dia memang cakap bahasa Parsi dan juga bahasa itu ditutur di Pakistan, ada India, ada China, ada Turki, ada Iraq, Syria pun ada. Kini sikit-sikit-sikit-sikit. Ha, lagi Afghanistan. Afghanistan pun cakap bahasa Parsi. Jadi saya boleh bertutur dengan orang Afghanistan. Saya faham apa dia cakap. Tapi slow sikit. Macam contohnya, kadang-kadang orang Indonesia cakap pun kadang-kadang kita tak faham kan. Dia macam ada istilah yang macam pelik. Macam tu jugalah. Macam contohlah. Contoh ni saya cakap. Doktor, ni ada request. Boleh lah. kat situ tulisannya. Oh, boleh. Mestilah. Kejap-kejap. Nah. Okay, baru nak jemput. Kan? Kena pula dengan soalannya. Memang contohnya lah kan, bahasa Parsi kita cakap, ini saya cakap bahasa pasar terus lah kan. Kujur Miri, maksudnya awak nak pergi ke mana? Kujur Miri, kalau macam Afghanistan mungkin dia kata Kujur Miravi, dia macam macam tu lah sikit kan. Lepas tu macam macam kita Parsi cakap nama awak siapa? Isme Shumochi eh? Isme Shumochi eh? Kita tanya macam tu kan. Lepas tu kalau macam Afghanistan mungkin cakap Isme Shumochi. Macam lain sikit. Dia bakunya sikit kan. Ha. So, tapi boleh difahami. Saya faham isim lah. Isim. Isim nama. Betul-betul. Isim. Betul lah. Jadi, jadi bila kini bahasa Parsi tu dia ada juga lah penuturnya di negara-negara lain, tetapi negara yang paling utamanya adalah Iran kan. Ha, dia punya official tempatnya lah. Okey, jadi kalau ikutkan bahasa Parsi ni, dia bukanlah dari dulu macam sekarang ini. Sekarang ini adalah bahasa Parsi moden. Okey, dia adalah sebenarnya bahasa Parsi adalah salah satu bahasa bertulis yang paling lama dalam dunia kuno. Saya ingat lagi ketika saya masuk ke kelas, saya adalah pelajar bahasa dan kesusasteraan Parsi. Degree lah dekat Iran. Jadi memang mencabarlah sebab saya satu-satunya pelajar asing dalam kelas. Jadi pelajar lain tu memang orang Iran. Lepas tu dia budak kecil lagi nak belajar Parsi, memang senang lah kan. Saya ni baru nak belajar daripada kosong. Baru nak tenganga, tapi tak apalah saya bersabar. Jadi mula-mula sekali saya ingat lagi, saya ada subjek bahasa Parsi kuno. Yang belajar yang tulisan paku tu. Ha. Saya tu paku ni ada maksud bro apa. Saya macam ya Allah aku nak baca macam mana ni. Saya ingat lagi saya dapat markah CPCP lulus. Okeylah. Kan ha. Dia nak baca bahasa Parsi kuno sebab benda tu penting. Sebab tamadun-tamadun besar dunia pun menggunakan bahasa Parsi kuno kan. Jadi bila kita tengok bahasa Parsi kuno ni adalah pada zaman Hakhamanishi. Nanti saya beritahu lah. Dari tahun 550 sampai 320 sebelum Masihi. Okay. Kemudian zaman tu bahasa Parsi. Tapi tulisan dia memang paku-pakan. Paku lah. Paku-paku kan. Kemudian zaman pertengahan pula pada zaman
orang sebut Sasani tapi kita arsi panggil Sosoni sebab alif semua O kan, Sosoni pada tahun 276 hingga 651 Masihi. Dan akhirnya adalah bahasa Parsi moden. Dia kan bahasa Parsi moden ni dia ada satu nama Pahlavi, kemudian kepada satu bahasa Parsi moden ni dia dah bila pengaruh Islam tulisan ni dah bertukar. Mula-mula pada bahasa paku-paku tu dia lepas tu dia pada bahasa yang ada tulisan berpintal-pintal macam Sanskrit. Lepas tu akhirnya bila Islam masuk dia jadi dia ambil macam bahasa Arab punya, tetapi ada beberapa perkataan yang berlainan yang ada dia punya sendiri. Yang dia punya sendiri tu pula kita yang ambil, Melayu ambil, Arab pun adalah juga guna sikit-sikit. Jadi bila kita nak katakan bahasa Parsi ni, dia ada beberapa lah bahasa, bahasa kuno, pertengahan sampai lah yang moden, dan kini digunakan bahasa Parsi moden yang bila awak lihat ia seperti bahasa Arab. Cuma dia ada pertambahan beberapa perkataan yang berbeza sedikit. Contohnya kalau huruf ba tiga titik di bawah dia bunyi pa. Pe, kita di sana disebut pe, tak sebut pa lah, pe. Lepas tu contohnya huruf kaf yang ada fathah itu disebut ga. Ga kita kaf bertitik kan. Mereka adalah kaf berfathah. Kemudian ada lagi huruf apa ni, ra. Huruf ra ada tiga titik. Rasanya bunyi macam mana? Boleh teka? Mana sebut tadi? Huruf ra dia ada tiga titik kan, macam ra ada tiga titik. Ra kalau ada satu titik bunyi zai kan? Zai. Tapi kalau ra tiga titik ni bunyinya j. Ni ada dah. Tu nampak. Jadi macam bahasa Inggeris kita sebut pleasure, measure, benda tu. Jadi bila kita sebut ni kita tak sebut alif bata, kita sebut alif b t c j, macam tu. B a e e gitu. Kedere itu. Lepas tu yang lain tu semua sama. Cuma lagi satu dia punya talafuz dia berbeza sedikit, dia lebih mudah berbanding Arab. Arab kan dia sangat-sangat khusus lah. Dia kan ada sin, ada suat, ada kan, ada tha. Yang ni contohnya sin dengan suat dengan tha semuanya bunyi S. Bunyi tak ada beza pun. Jadi bila kita ada peperiksaan ejaan memang susah. Saya bila peperiksaan ujian menulis kan, apa cikgu sebut, cara sebut perkataan, saya kena tulis perkataan je, itu payah sebab bunyi dia tak ada beza. Jadi kalau macam huruf zal, zai, zot dan huruf bot semuanya bunyi z, bunyi z. Jadi bila nak menulis tu memang macam yang ni mana satu ni. Sebab itulah ra ba alif disebut reza, dia tak sebut reda. Gitulah dia sebut sikit mengenai bahasa. Terima kasih. Okey doktor. Kalau boleh kita tunjukkan peta tadi, saya terlepas pandang pula tadi. Kalau mana? Boleh ajak saya minta kat kita punya ni. Cik Suhail. Boleh tunjukkan peta tadi? Peta saya terlupa, saya tak perasan tadi. Tadi ada peta kejap ya. Peta tadi tu saya, kalau doktor perasan dia ada tunjuk apa zaman Parsi tak silap saya. Atau peta ni. Kalau boleh doktor terangkan sikit peta ni. Ni. Okay. Dari segi apa tu? Iranian language map. Ni. Dia ada beza dari segi apa tu bezanya doktor? Iranian language map ni. Okay. Baulah nampak. Penuh lah.
Oh, terima kasih zoom kepada orang yang zoom kan ya. Okey, barulah aku nampak. Okey, jadi dia berasal daripada keluarga yang samalah. Ha, yang macam saya cakap tadi, dia macam ada dia pada di bawah keluarga bahasa yang sama. Okey, lepas tu kita tengok ni Farsi ni, Iran tu adalah bahasa Farsi yang yang standard lah, yang macam saya bercakap dengan kawan-kawan saya. Okay, lepas tu Tajiki tu, apa ni, Kurdish tu, dia ada dia ada pengaruh yang sangat kuat lah pada Parsi. Ha, kalau kadang-kadang tu boleh kita boleh faham. Macam dari tu ke Afghanistan tu, sedikit-sedikit tu kita boleh faham juga lah benda saya cakap tu. Tapi, macam nak cakap lah, kalau lah, macam orang yang tahu bahasa Parsi, lepas tu dia dengar-dengar bahasa lain, dia boleh faham sikit-sikit. Tapi macam contohnya, macam saya kan, bila saya bercakap kan, saya bercakap bahasa Parsi dengan kawan-kawan yang boleh cakap bahasa Parsi tapi dari pelbagai negara. Lepas tu bila dengar saya, bila dia dengar saya cakap, lepas tu dia kata, Tehrani eh. Maksudnya, ini pasti Iran, ini bahasa Parsi Tehran. Parsi Tehran, Tehran punya. Sebab ada Parsi ni, macam macam orang bandar lah ni, Tehran. Macam tu lah. Oh, Parsi Tehrani eh. Itulah maksudnya, Parsi Tehran. Sebab ada macam Parsi yang punya kampung sikit ada. Macam tu kan. Parsi-Parsi yang negeri-negeri lain. Tapi Parsi yang Tehrani tu macam konon-konon ni lah orang bandar kelas aku. Saya tak pastilah bahasa mereka kan. Okay, okay. Terima kasih tu. Okay. Dah macam best pula. Bila belajar bahasa sikit. Alhamdulillah. Terima kasih lah. Berminat mendengar. Okay. Aduh. Jadi kita terus kepada soalan yang ketiga, Doktor. Tadi Doktor sekali imbas Doktor ada sebut berkenaan dengan bahasa Urdu kan? Bahasa Urdu. Yes. Dia gunakan huruf abjad Arab yang sama seperti Parsi dan bahasa Arab dan Turki Osmanlija. Jadi mungkin dari segi perbezaan antara Parsi dengan Urdu tu pula macam mana Doktor? Okay, sebab biasa dengar tengok Hindustan kan? Trigger terus. Boleh kata? Ya, kalau nak ikutkan lah secara umum yang cakap Hindi dengan Urdu, dia hampir dengar macam sama tapi dia tak serupa lah. Okay. Lepas tu bila saya dah belajar Parsi, bila saya tengok filem Hindi, saya rasa macam teruja lah sebab kadang-kadang saya boleh faham beberapa perkataan. Tapi seperti biasa, sebutannya berlainan lah. Contohnya bila saya tengok Hindustan, dia cakap, sitara, dia kata kan. Sitara tu bintang. Ha, macam tu. Sitara. Tapi pas-pasti kita panggil sitore. Tapi alah, kita boleh agak lah kan. Nak benda kan. Ha. Lepas tu, Dushman, Muhammad. Dushman sama. Betul. Lepas Turki, musuh. Ah betul. Dushman. Okay, okay. Tu ambil bahasa Parsi tu. Dushman. Itulah. Okay, Dushman. Lepas tu dia macam, sebenarnya kalau nak ikutkan bahasa Urdu, Parsi ni seperti mana saya katakan tadi daripada keluarga bahasa yang sama dan dia saling pengaruh mempengaruhi. Okay, jadi bahasa Urdu ni dia macam nampak bersama dengan Hindi, tulisan lain-lain. Okay, tetapi masih tetap punya perbezaan kerana Urdu ni dia ada aksara Parsi Arab lah kan, sebab dia alif bata dia juga. Dan disebabkan itu sastra Urdu ni, bahasa-bahasa Urdu ni dia mula berkembang apabila ada pengaruh Sufi. Sufi. Jadi bila pengaruh Sufi muncul, lepas tu biasalah kalau Sufi ni Parsi dengan Arab kan kuat juga kan. Jadi dia mempengaruhi Urdu. Jadi dia punya apa benda, the gist of it, the ilham, arah, asas-asas pemikiran pun dalam bahasa Urdu pun banyak berunsur pada Parsi. Sebab Parsi punya apa ni, konsep Sufi ni pun agak kuat juga. Jadi bila kita tengok banyak perkataan asal Parsi Arab yang juga disesuaikan dia masuk ke dalam bahasa Hindi juga. Jadi dia macam contohnya kita boleh dengar magar. Magar tu kalau-kalau, macam itulah magar ataupun syabas. Syabas beta kan. Macam syabas. Kita syabas kan. Kita syabas.
kita ambil jadi syabas. Tapi dia syabas, syabas betan. Tapi sebenarnya dalam bahasa Parsi, dia sebenarnya lah berasal daripada short bosh. Short tu maksudnya gembira. Bosh tu jadi. Jadilah. Jadi jadilah gembira. Syabas, syabas. Macam tu. Okay, ya, ni mungkin menjawab kepada soalan rakan kita ni. Ada apa, apa dia? Apa dia? Bahasa Parsi dalam bahasa Melayu. Wah, mungkin tadi doktor ada sebut syabas tadi. Oh, bahasa Parsi. Okey, bahasa Parsi dalam bahasa Melayu ada, pun ada, tanpa disedari ada. Kan? Okay. Memang. Apa ni? Satunya kita dah ambil dah. Dia punya beberapa perkataan. Macam huruf ga kita ambil. Huruf ca kita ambil. Lepas tu huruf apa lagi? Sha, ca, ga. Huruf pa kita ambil. Dalam bahasa Arab mana ada pa kan? Jadi kalau bahasa Melayu ni, sekejap saya bagi contoh lah kan, bahasa Melayu, salah satu yang kita ambil, banyak beberapa yang kita ambil contohnya adalah nama ni, nama tempat, Ibu Negeri Selangor, Shah Alam. Shah Alam. Shah Alam tu, Shah, Shah. Shah tu maksudnya raja. Raja. Alam maksudnya dunia lah, alam lah dia Shah Alam. Ni raja pada dunia. Macam Shah Rukh kan? Shah tu adalah raja, Rukh tu adalah muka. Jadi raja pada muka lah. Kononnya handsome lah. Biasa macam tak handsome sangat. Oh, patutlah. Shah Rukh kan? Lepas tu lagi contohnya, perkataan anggur adalah bahasa Parsi. Anggur? Bahasa Parsi tu, tapi bahasa Parsi alif nun ga waw ra kita ambil jadi alif nga. Alif nga ga waw ra kan kita ambil anggur kan. Tapi sebenarnya anggur. Lepas tadi saya rasa macam mana kita tengok komen orang tadi, saya rasa nampak. Kutub khana tu memang bahasa Parsi. Sebab kutub tu adalah buku lah kan. Buku kutub khana kan. Okey, kutub khana ataupun kitab khana tu adalah perpustakaan. Sebab kutub adalah buku, khane adalah rumah. Khane. Okay. Khane, kita sebut khane lah. Tapi orang yang baca tak tahu dia akan sebut khana kan. Khane maksudnya rumah. Jadi rumah pada buku. Bila rumah pada buku maksudnya adalah pustakaan. Library, perpustakaan. Jadi memang kita banyaklah ambil tapi kita tak tahu. Betul, macam bahasa bahasa Turki pun doktor, kutub hane dipanggil. Kutub hane. Ya, hane, hane rumah. Yes. Ambil dia pengaruh pada bahasa Parsi. Jadi dia apa? Kalau bahasa Turki dia macam bunyi ee tu banyak, betul tak? Hane. Dia semua macam tak macam hane, beraber, er kan bunyi dia kan. Kalau kalau bahasa Parsi banyak o. Okey, silakan. Okey. Jadi itu ada pendengar kita, penonton kita mengatakan syah dalam Arab maksudnya kambing. Syatun, syatun. Shin alif ta. Itulah. Syah. Jadi syah dalam bahasa Parsi adalah raja. Syah. Syahrukhan, cewa. Okay, faham. Okay, jadi kita dah selesai untuk soalan dari segi apa? Berkenaan dengan tema yang pertama berkaitan dengan bahasa. Dan kita juga telah mendengar penjelasan daripada Dr. Firuz berkenaan dengan asal-usul bahasa Parsi itu, kaitannya dengan bahasa Urdu. Jadi kita pun dah nampak, dah buka sedikit pintu yang mana kita semakin nampak bahawa ya, makin jelaslah bahawa Turki pun berkongsi asal-usul bahasa yang sama dengan Parsi kan. Kita nak masuk ke Turki pula. Betul-betul. Itulah. Adik beradik lah. Itulah. Apa doktor, walaupun doktor tak kaji sejarah tak apa, kita cuba kaitkan lagi. Silakan. Saya lagi tahu bahan saya je. Okay. Baik doktor. Okay, seterusnya kita pergi kepada tema yang kedua insyaAllah. Berkaitan dengan sastra. Okey, kalau dari segi sastra ini kita lihat dalam bidang kesusastraan Turki Usmaniyah, kita dapati adanya divan, satu nama istilah divan iaitu koleksi syair ataupun puisi. Adanya juga cerita rakyat seperti cerita Nasreddin Hoja ataupun dalam
literasi Arab disebut sebagai Juha. Ada juga travelog Turki Usmaniyah yang dinamakan sebagai Siyahetname dan sebagainya. Jadi kalau boleh doktor ceritakan berkenaan dengan sastra ini, boleh doktor ceritakan secara umum bilakah berlakunya kemuncak ataupun zaman kemuncak dalam bidang kesusastraan Parsi? Adakah di zaman awal Islam, zaman pertengahan ataupun middle age ataupun zaman moden hari ini? Kalau boleh doktor ulaskan sedikit. Terima kasih. Yang tadi awak sebut dalam bahasa Turki sebut divan kan. Kalau bahasa Parsi kita sebut divan. Tengok. Dekat-dekat tu. Dah boleh agak kan. Divan. Kena muncung lah sikit divan. Divan. Betul lah. Okay. Jadi, jadi bila kita tengok kan kalau bahasa sastra Parsi ni dia sebenarnya antara salah satu daripada sastra Islami dan dunia lah kan, sebab tahu saya ada 7. Jadi antaranya adalah sastra Parsi, Turki, Melayu, Arab dan adalah sampai 7 kan. Jadi bila kita tengok sastra Parsi, saya mula mengenali sastra Parsi bila saya masuk degree lah. Jadi saya memang bermula daripada kosong ni, saya baru meneroka dan saya rasa macam wah, saya rasa kagum sebab mereka punya sastra memang sangat kaya. Dan bagi saya kemuncak ni adalah pada zaman pertengahan lah, middle ages bagi saya. Dia punya sastra dia memang bagus lah kan, sampai zaman modern pun mendapat pengiktirafan. Cuma yang saya nampak orang kata the golden age of Persian literature adalah pada zaman pertengahan, yang dipelopori oleh pelbagai nama yang popular dan dikaji oleh oleh para akademik sampailah pada hari ini. Dan dia meliputi bukan setakat negara Iran saja, malah ia telah berkembanglah kajian mengenai penulis-penulis ini sampailah ke negara-negara lain. Dia jadi macam antarabangsa lah kajian mengenainya dan diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa. Okey. Jadi bila kita tengok sastra Parsi ni dia banyak-banyak banyak genre atau banyak jenis. Dia ada yang ada juga yang popular untuk penyair di istana kan, sebab pada zaman dahulu penyair istana adalah salah satu kerjaya yang sangat bernilai tinggi. Dia macam ala-ala mungkin artis pada zaman sekarang kan. Jadi dia menyanyi satu lagu dapat duit beribu-ribu kan. Macam itulah juga para penyair istana dulu. Dia mendeklamasikan syair, dia dapat duit beruncang-uncang. Daripada Sultan kan. Itulah . Jadi ada, saya rasa dalam ni ada Mahmud Ghaznavi pun orang sejarah pun belajar kan. Itu adalah, yes. Korang sebut apa? Ghaznavi . Ghaznavi. Kita sebut Ghaznavi sebab huruf waw kita sebut V. Ramai sebenarnya yang maksudnya, yes. Sebab ketika itu bahasa Parsi menjadi bahasa macam bahasa yang popular, bahasa apa ni. Jadi ramai orang gunakan bahasa Parsi, malah dalam istana-istana Turki pun. Macam contohnya Mahmud Ghaznavi ni kan orang Turki kan. Tapi banyak syair-syair Parsi yang menceritakan pasal Mahmud Ghaznavi ni. Jadi contohnya lagi ada genre rubaiyat, masnawi tu. Masnawi ada, lepas tu ada genre travelogue. Kita panggil safarname. Lepas tu safarname. Nome tu adalah nome, kalau ikutkan maksudnya surat, tapi maksudnya sama macam karya. Jadi safar lah karya kembara. Macam tadi awak cakap siyahat tu kan daripada siyahah Arab tu kan. Jadi siyahah, nome tu surat. Jadi karya-karya berjalan-jalan macam tu. Lepas tu ada juga siyasat nome. Siyasat nome ni adalah karya mengenai politik. Politik. Lepas tu, tapi yang saya, bagi saya yang paling popular lah, yang paling macam nampak lah dia punya perbezaan dengan dia punya karya pada zaman itu sangat-sangat-sangat mantap adalah karya-karya yang berunsur-unsurkan sufi lah yang dalam Parsi ni. Antara-antara nama yang besar adalah Sa'di. Dia punya karya tu sampai hari ini orang kaji, malah dia punya petikan syair dia dikatakan ditulis di bangunan UNESCO.
pada zaman moden ini. Ha. Lepas tu Rumi pun Maulana Rumi, ha, apa, apa ni orang kuburnya di Turki kan. Saya ha. Tapi Konya, Konya. Karya, ha, karya ni banyak karya Parsi. Lepas tu lagi nama Hafiz. Hafiz Shirazi. Hafiz ni pun memang karya Shirazi. Ya, Hafiz. Ha, Hafiz. Okey. Disebut Hafiz Shirazi. Hafiz dari Shiraz. Ah, macam tu. Okay. Itu memang itulah zaman-zaman bagi zaman the golden age of Persian literature lah. Ha, kini boleh dikatakan pada zaman pertengahan. Gitu. Betul, boleh tengok soalan tu. Ni dekat skrin. Selalu. Adakah sastra Parsi unggul ia mengatasi karya sastra Arab selaku jirannya, dan kala itu Turki mengagumi Parsi? Ha, dari segi kita kata apa? Konflik lah, macam konflik lah antara Arab, Parsi dan Turki. Ha, jadi kenapa apa? Ha, Parsi tu nampak lebih menonjol daripada bahasa Arab dalam bidang sastra. Mungkin ada sebab dia. Dia begini, sastra Arab memang kita tahu, memang dia memang kaya kan, memang terkenal dengan dia punya keindahan bahasa dan sastranya. Tapi bahasa Parsi ni, dia merupakan satu bahasa yang lain. Tetapi tidak dinafikan ada pengaruhnya lah. Dan dia juga apa ni, ada unsur-unsur ataupun sebab-sebab yang daripada politik jugalah kan. Bila berlaku macam negara pertembungan kuasa-kuasa ni, jadi dia membawa sekali bahasa. Kita tak cakaplah bahasa Parsi ni mengatasi sastra Arab. Cuma ia mula mendapat tempat setanding dengan Arab. Macam itulah. Sebab sastra Arab ni pernah menjadi bahasa-bahasa. Bila sesebuah bahasa menjadi bahasa rasmi sesebuah kerajaan ataupun istana, itu memang memberi pengaruh besar kepada penyebaran bahasa tu kan, dan ke apa dia punya kepopularitian tu kan, ha. Jadi bila bahasa Parsi ni dia pernah menjadi satu bahasa yang umum, macam kita juga bahasa Melayu pernah jadi lingua franca kan, ha. Jadi dia pernah jadi satu bahasa yang terkenal dan dia ditutur oleh orang-orang yang bukan bahasa Parsi pun ada juga tutur bahasa Parsi pada satu ketika dahulu. Sebab tu kita ada satu istilah dalam bahasa, dalam dunia akademik ni, kita ada sebut Persianate. Persian ada, Persianate adalah bahasa Parsi yang memang dideklamasikan apapun ataupun ditulis oleh orang Parsi sendiri. Tetapi ada juga bahasa Parsi, karya Parsi ni ditulis oleh orang bukan Parsi. Masa, contohnya ada orang-orang yang berasal daripada India dengan Pakistan, tapi mereka nulis karya-karya dalam bahasa Parsi sebab bahasa itu adalah bahasa antarabangsa ketika itu. Jadi kita panggil pengaruh Persianate. Jadi tidaklah mengatakan bahawa ni macam pertandingan mengatasi kan. Cuma itulah menjadi mungkin rival lah kan. tapi masing-masing, saya sebagai orang yang apa ni terlibat dalam bidang sastra bandingan pun, saya memang tak apa ni, saya tak apa setuju kalau kita kata ini lagi bagus, berbagus ke apa. Kita meraihkan semua keindahan kecantikan bahasa dan sastra masing-masing lah, sebab masing-masing ada identitinya tersendiri. Okay, ha, kita ambil jawapan selamat. Betul tu, bila okay. Dia sebut pasal meraihkan tu, saya ada teringat bahawa zaman kerajaan Turki Uthmaniyah ni, dia gunakan tiga bahasa. Bahasa politik sebagai bahasa Turki, bahasa politik menggunakan bahasa Turki, sastranya masih lagi bahasa Parsi, dari segi ilmu, agama, banyak gunakan bahasa Arab. Jadi tiga, diraikan semua. Jangan kita macam matikan bahasa sebab nak jadi terlalu fanatik ke kan. Tak nak lah. Kita meraikan semua. Okey, baik. Okay. Terima kasih, Doktor, untuk soalan yang pertama. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua pula. Tadi Doktor ada sebutkan beberapa buah karya bahasa Parsi. Jadi untuk soalan kedua ni, kita pergi lebih spesifik sedikit. Boleh Doktor kongsikan beberapa karya kesusasteraan Parsi yang membawa unsur-unsur Islam? Kalau boleh Doktor sebutkan satu persatu lah. Tadi kan sekali imbas kan? Okay.
Saya akan sebenarnya banyak je dalam dalam apa ni sastra Parsi ni, tapi saya akan sebutkan yang mana yang popular lah, yang yang popular maksudnya awak nak cari punya karya ni pun insya-Allah boleh jumpa dan ada banyak terjemahan dalam bahasa lain, so senanglah nak dikaji. Okey, antaranya adalah namanya adalah Mantiqut Tayr. Ha, Mantiqut Tayr ni memang dengar macam bahasa Arab lah kan, Mantiqut Tayr ni kan. Ha, tapi dia adalah sebuah karya Parsi. Saya memang macam mana, ketika saya belajar degree dulu, kami punya subjek, sebab disebabkan karya-karya ni merupakan karya-karya yang sangat sangat hebat kan, kami punya subjek lah subjek karya, faham tak? Maksudnya kelas saya adalah kelas Mantiqut Tayr. Okay. Ha, ini satu sem saya belajar tu. Ha, kelas saya siap ada dua, saya ada Mantiqut Tayr satu dengan Mantiqut Tayr dua. Okey. Ha, subjek dia sebab terlalu banyak untuk didalami, untuk dikaji. Okey, Mantiqut Tayr ni ditulis oleh seorang penulis yang bernama Fariduddin Attar. Tapi kalau sebut Attar lah, Attar kan. Tapi Attar, Ain Ta Alif Ra Attar. Okey, dan dia ditulis pada tahun 1209 lah, sangat lama lah. Tapi dia begitu popular, dia dikaji sampai pada hari ini, malah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa dunia. Kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil The Conference of Birds. The Conference of Birds. Dia pasal kisah ni macam ni. Dia pasal kisah burung-burung yang nak mencari, yang mengembara untuk mencari tuan dia, macam nak cari the king. Okay, dalam kadang-kadang dalam hikayat, dalam hikayat lain kan, dia ada macam burung yang mistik. Contohnya ada phoenix lah, kita ada garuda lah, kan burung-burung yang macam yalah yang sangat besar ke apa kan, tapi wujud ke tidak tu tak tahu kan. Jadi dalam Parsi ni dia ada satu burung namanya burung simur. Jadi burung-burung ni dia nak terbang mencari simur, nak jumpa simur ni. Jadi berlawak banyak-banyak burung ni terbang melepasi beberapa lembah. Okey. Tapi Mantiqut Tayr ni adalah karya dia syair sufi. Tapi kan dia punya burung-burung tu dia sebenarnya mewakili sifat manusia. Contohnya burung bangau ke burung itik ni dia asyik nak tak nak keluar pada air langsung. Dia nak berenang, asyik nak bersihkan diri, asyik nak bersihkan diri. Itu mewakili manusia yang suka sifat was-was. Ada pula macam burung helang ni, macam belagak lah dia. Burung-burung ni semua ada sikap dia, tapi kita fahamlah sikap manusia. Jadi banyak burung terbang ni, tapi tak semua yang kekal terbang. Kiranya sama-sama terbang tapi ramai yang ada yang mati, ada yang penat, ada yang give up dan sebagainya. Semuanya nak mencari simur tu tapi tak berjaya. Tak semua dah sampai kan. Jadi macam di arah-arah sufi jugalah melepasi tujuh lembah tu kan. Jadi yang menarik ni juga, dia salah satu daripada permainan bahasa kot kan. Okay, akhirnya yang sampai ke akhirnya adalah 30 ekor burung tapi dia tak jumpa apa-apa. Macam itulah, rupanya mereka terjumpa diri sendiri. Macam ala-ala sufi lah kan. Sebab simur tu, kalau kita nak betul-betul bahagikan maksudnya, simur tu maksudnya juga adalah si tu adalah 30, mur tu adalah burung. Si tu maksudnya 30, mur tu adalah burung. Jadi nama benda burung tu adalah simur. Jadi yang terbang-terbang ni 30 yang berjaya. Jadi 30 burung nak cari macam tu lah. Gitulah. Tapi sufi lah. Itu antara ni. Mantiqut Tayr lah kalau berminat dengan benda macam tu. Lagi ada penulis nama Sa'di. Sa'di ni dia lebih popular dengan prosa. Bukan puisi lah, prosa. Dan prosanya adalah kisah-kisah pendek yang menarik lah. Nama buku dia yang popular adalah Bustan dengan Golestan. Gulistan macam mana dia? Gulistan, ya. Yeah. Bustan, dia macam ni. Kalau itu kan, seton tu bukanlah setan ya. Seton tu maksudnya tempat. Okay, jadi kalau bustan, tempat yang ada bau, bukanlah tempat busuk. Maksudnya kebun.
Boston, kebun lah. Lagi satu pun sama juga. Gulistan, seton tempat. Gul maksudnya bunga. Jadi tempat bunga adalah macam taman. Ha, Gulistan adalah taman, taman bunga. Jadi kata negara-negara yang ada seton-seton tu, Pakistan, ha. Pakistan, pak tu maksudnya bersih, maksudnya tempat yang bersih. Pakistan bersih ke? Aku tak tahu. Pok tu maksudnya bersih. Setan tu maksudnya tempat. Pakistan. Tajikistan. Tempat Tajik. Tajik. Baluchistan. Tempat Baluch. Macam tu lah. Okay. Ni ada rakan kita tunjukkan apa? Bait 73 pintu, 73 jalan. Yang macam tadi doktor sebut pasal burung ni kan. Ni rasa macam Melayu punya ni kan. Ada syair burung unggas ke something like that. Masa Melayu pun ada juga kita ada pengaruh. Okay, lepas tu lagi Umar Khayyam pun terkenal. Umar Khayyam pun dia ada dia punya kumpulan rubaiyat. Rubaiyat dia. Dia pun terkenal sebab pemikiran dia pun melangkaui zaman. Tu orang suka kaji. Lagi Hafiz Shirazi. Hafiz Shirazi ni dia ada divan dia lah, dewan dia. Oh, lagu M. Nasir lah dia. Rasalah M. Nasir cuma tanya dia, dia dapat pengaruh daripada Romantika Tair ke? Sebab dia sebut 30 lagu, 30 burung juga kan? Itulah, nampak macam sama. Yang sampai hanya 30 ha? Kan betul? Kan apa ni? Hafiz Shirazi dia ada tulis divan. Okay. Cuma orang, kalau orang kaji dia, dia punya karya tu, orang tak boleh kata, orang tak boleh ambil yang tersurat. Sebab Hafiz Shirazi ni dia adalah puisi sufi dan dia banyak suka menggunakan macam elemen-elemen arak, wanita, tapi dia tidak memaksudkan benda tu. Maksudnya macam mabuk tu bukannya mabuk arak tapi mabuk cinta dengan Tuhan, ha, macam tu. Jadi kan Hafiz Shirazi ni dia punya puisi ni disebati orang Iran daripada orang daripada kanak-kanak pun memang baca lah puisi-puisi dia. Jadi ada satu macam budaya kat Iran. Diorang suka, ni kita tak sesuai lah dengan apa yang kita percaya kan. Diorang suka tilik nasib. Okay. Tilik nasib guna Divan Hafiz Shirazi. Sebab dia punya syair tu, syair-syair sufi dan syair-syair cinta tau. Jadi, dia selalu macam ambil lah Hafiz Shirazi punya syair tu, diorang akan letak dekat dalam macam buat sapu-surat-sapu-surat kecil. Lepas tu dia akan letak lovebirds. Kau tahu tak burung kakak tua yang kecil-kecil dua ekor tu yang tak boleh berpisah. Kan ada burung macam burung kecil macam burung kakak tua. Dia akan suruh burung tu macam tarik cair mana satu. Macam tilik nasib. Itu memang common kat Iran. Mereka akan menilik nasib menggunakan syair Hafiz Shirazi. Memang benda tu saya macam, dan orang, bagi saya lah, orang Parsi, orang Iran ni, dia begitu, dia suka sangatlah syair sastra-sastra ni. Sampaikan, kita kalau di Batu Nisan, kita tulis Al-Fatihah dengan nama kita kan. Diorang tulis syair. Diorang tulis syair di Batu Nisan. Batu Nisan kita pun bentuk macam ni. Batu Nisan diorang ada empat segi. Di atas tanah. Dia macam mana? Kita punya kan tegak kan. Mereka punya adalah empat segi di atas tanah. Lepas tu ada syair panjang. begitu. Jadi dia pilih lah syair apa yang dia suka. Dia letak lah kat Batu Nisan. Begitulah. Okay, faham. Uish, makin menarik ni. Okay. Okay, tak apa. Itu dia. Nampak? Tu. Ada gambar ni. Itu. Itulah. Macam tu kan? Biji eh? Yes. Kita bagi duit. Akan ada orang dia bawa ketah-ketah macam tu dengan burung tu. Lepas tu kita bayar dia duit. Lepas tu nanti burung tu dia akan tarik ni lah. Jadi itulah dia punya tilik nasib dia. Dalam ni syair tu ada? Syair dalam tu? Yes. Lepas tu dia tafsir terus lah syair tu apa. Okay. Maksudnya bukan calang-calang lah Hafiz Shirazi tu kan? Okay. Selalunya syair berkaitan apa di Batu Nisan itu? Itu syair itu bergantung.
dia bergantung kepada orang yang mati itu. Kan macam contohnya dia tu berjiwa macam mana, dia syair tu memang ada kaitan dengan orang mati itu supaya macam memperingati lah orang mati tu dalam dalam ayat-ayat yang indah. Ha gitu dia. Okey. Okey, baik. Terima kasih untuk solat yang kedua. Jadi kita boleh katakan bahawa banyaklah sebenarnya karya Parsi tadi doktor dah sebut Fariduddin Attar kan? Fariduddin Attar. Macam kalau saya baca karya Fariduddin Attar ni, ni apa? Tazkiyah Al-Awliya. Itulah. Saya baca buku dia yang tu. Tak baca pula yang. Baca dah bagus. Syair. Fariduddin Attar, Hafiz Al-Shirazi tadi yang doktor sebut. Okey, baik. Jadi untuk soalan yang soalan yang ketiga pula doktor untuk bahagian sastra ni, apa pandangan doktor berkenaan fungsi karya ataupun kita kata berbentuk hikayat, karya hikayat ini? Macam dia berkait rapat dengan alam Melayu kan doktor kan, hikayat-hikayat ini. Adakah dia hanya sekadar satu karya kreatif ataupun ada nilai sejarah dalam tu yang kita boleh ambil sebagai kata pengkaji sejarah lah macam tu? Okey. Terima kasih. Kalau hikayat ni, rasa Parsi pun kita panggil hikayat. Biasalah kan hikayat. Kalau ikutkan, hikayat ni maksudnya adalah cerita ataupun mitos macam tu. Maksud ni pun dah macam tu, okey? Tapi bagi saya lah daripada orang sastra, dia merupakan satu proses hybridity lah kan. Dia ada satu karya kreatif dan juga nilai sejarah. Dia bukanlah macam contohnya dia karya kreatif semata-mata, tak ada nilai sejarah langsung, ataupun dia adalah penimbangan sejarah sahaja, tak ada langsung karya kreatif. Tak ada. Dia memang bergabung dan cuma unsur-unsur yang mana yang banyak tu je. Yang mana yang banyak, yang mana yang sikit. Okay. Cuma sebagai seorang orang sastera, bagi kami dunia kreatif ini dia sedikit fleksibel lah, sebab dia tak semestinya karya kreatif ini perlu fakta sahaja, sebab dia adalah gabungan antara fakta dan fiksi. Tetapi kalau untuk orang sejarah mungkin pasti inilah kan, fakta tu adalah merupakan satu elemen yang sangat penting kan dalam kajian. Jadi bukanlah nak katakan bahawa hikayat-hikayat ini tidak layak untuk dikaji sebagai sebagai kajian sejarah. Cuma kena tahu bahawa hikayat ni sudah pastinya ada unsur-unsur unsur mitos kan, dan juga karya kreatif. Tetapi unsur sejarah tetap ada, cuma perlu dikaji dengan lebih mendalam lagi dan perlu ada penambahan lah pada bahan bacaan lain. Dan sebuah hikayat itu dia tidak bolehlah diambil sebagai satu sumber yang tunggal lah kan untuk satu kajian sejarah. Pastilah dia perlu dibandingkan dengan lain, sebab hikayat ni dia dah memang hikayat tu maksudnya mitos jugalah ada kan, cerita. Jadi cerita tu dia ada a silver line, garisan yang kelabu lah. Kadang-kadang dia factual dengan fiction tu, dia beraliara kan, dia bergabung lah kadang. Kadang-kadang dia jadi sama-sama kan. Jadi perlulah kajian yang lebih mendalam. Okay, itu jawapan saya. Terima kasih. Kalau dalam alam Melayu kan, dia ada melibatkan apa? Kalau macam di alam Melayu, kita ada hikayat Merong Mahawangsa kan ada? Betul, betul. Ada Garuda, ada apa benda tu? Benda-benda yang melibatkan bayangan-bayangan seperti itu. Mungkin dia ada tak macam pelambangan-pelambangan seperti itu yang boleh dikaitkan dengan karya sastra Parsi itu sendiri? Kenapa? Oh, okey. Kau macam tadi awak cakap kan, bila kita Melayu pun ada, kita dah melalui proses Islamisasi lah, sebab hikayat pada sebelah kita tu dia lebih kepada Hindu dengan Buddha kan. Kemudian bila masuk pada kita, dah melalui proses Islamisasi dan dia punya konten itu dah berubah lah. Dia tak adalah macam
mitos-mitos yang melampau lah, macam dewa-dewi tu kuranglah sedikit kan pada Hindu tu. Ha, kalau bahasa Parsi pun ada juga hikoyat-hikoyat ni. Tapi hikoyat-hikoyat Parsi ni, so Parsi ni dia ada dia punya mitos dia sendirilah. Sebab sebelum Islam pun orang Parsi dia terkenal dengan agama yang lain, iaitu Zoroastrian. Kan? Zoroastrian ni adalah yang menganggap api itu suci. Okay, kalau Majusi ya ke? Majusi. Majusi, yes, kita panggil Majusi, tapi kalau macam bahasa dalam bahasa akademik, kalau kita tengok dalam apa ni artikel, disebut Zoroastrian. Zoroastrian. Okay. Ataupun bahasa Parsi kita cakap Zartush. Zartush. Okay. Zartush. Apa Zoroastrianta, Zartush tu kita lah Zoroastrian. Jadi adalah pengaruh-pengaruh tu, hikayat-hikayat tu. Tapi itulah di melalui proses Islamisasi dia mula berubah. Okay, jadi mungkin kalau nak bincang pasal hikayat ni kita kena ada satu sesi yang lain. Banyak. Betul-betul, insyaAllah. Jadi kita dah selesai untuk tema yang kedua ini berkaitan dengan sastra. Kita dah tanyakan doktor tentang bilakah kemuncak sastra Parsi. Kita dah tanyakan doktor karya Parsi yang berkaitan dengan keislaman. Lepas tu kita tanyakan tentang hikayat. Doktor pun dah komen kita boleh ambil ataupun tidak, macam mana dari segi cara nak ambil sebagai bahan sejarah. Jadi kita boleh rumuskan bahawa tema kedua ni kaitan dalam antara Parsi dan Uthmaniyah tu betul-betul kita kata adalah kan. Boleh kita boleh keluarkan satu-satu. Macam tadi rakan pendengar kita mengatakan salah seorang Sultan Uthmaniyah juga menggunakan misal arak ataupun mabuk dalam syairnya dikaitkan dengan cinta kepada Tuhan lah, macam doktor ada sebutkan tadi. Jadi mungkin kita boleh keluarkan lagi apa kita kata nilai-nilai kaitan sejarah Parsi Turki tu kan, insyaAllah. Jadi ish, menarik ni. Boleh-boleh kaji. Saya kaji Pak Turki Uthmaniyah ni je. Cuma punya, banyak lagi punya. Okey, tadi kita masuk kepada tema yang ketiga, insyaAllah. Mungkin tema yang terakhir. Okay. Kalau ada soalan nanti kita akan bawakan. Antara warisan ketamadunan Uthmaniyah yang bernilai ialah penghasilan miniatur ataupun miniature, atau iaitu karya yang dihiasi dengan lukisan-lukisan yang berwarna-warni seperti Sulaiman Name oleh Fathullah Arif Jalabi. Jadi soalan dia yang pertama, ketamadunan Parsi terbentuk lebih awal daripada Turki. Adakah kebentukan ketamadunan Parsi ini berpunca daripada penerimaan Islam? Maksudnya kita kata apa, adakah Islam yang sebenarnya membawa Parsi ini menjadi sebuah tamadun yang hebat, ataupun macam ada sebelum Islam lagi dia dah memang hebat, ataupun macam mana tu? Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kalau Iran tu adalah nama moden lah kan, adalah negara kita punya nama kontemporari yang kita kenal negara itu. Tapi Parsi tu dah memang Fars ataupun Parsi tu adalah sebuah tamadun, antara tamadun yang tertua di dunia. Okay. 7,000 sebelum Masihi dah ada. Sebab itulah, even dalam Quran pun ada tamadun dengan tamadun Parsi ada sebut. Jadi betapa lama dia antara salah satu tamadun yang terbesar dan yang terlama dan terkuat di dunia. Okay. Jadi dia mengalami perubahan lah, of course lah kan, bila berlaku ada berlaku perubahan dinasti-dinasti yang memerintah. Tapi dia masih Parsi. Okay? Jadi contohnya tamadun Parsi tu zaman dulu lagi ada satu dinasti nama Demit pada 625 sebelum Masihi. Lepas tu yang kedua pula ada lagi satu empire yang bernama Inggeris panggil Achaemenid. Macam tu lah. Tapi kita orang Parsi sebut Hakomanishion. Hakomanishion. Tapi kalau Inggeris dia sebut Achaemenid. Itulah 550 sampai 330 sebelum Masihi. Oh, ini memang tamadun-tamadun yang besar-besar ketika itu, sampai ada kan, Dynasties of Iran. Ha, tengok lama dah. Ha, ni semua Persia. Ha, sebab tu orang Parsi dia, saya tengok cerita pasal Achaemenids tu kan. Ha, zaman sebelum tu lagi ada. Achaemenids ni kita panggil Hakomanishion ni, mereka siap ada satu macam ala-ala istana
yang ada sampai sekarang yang nama dia Persepolis. Oh, Persepolis. Persepolis ni adalah sebuah macam tapak lah, tapak sejarah yang ada di negeri Shiraz. Shiraz, di Iran. Shiraz. Jadi saya pun pernah pergilah, alhamdulillah saya pergi. Memanglah nampak tiang-tiang besar semua. Memang zaman dahulu punya, memang sebelum Masihi punya. Kalau bahasa Parsi kita panggil Takht-e Jamshid, tapi kalau bahasa Inggeris dipanggil Persepolis. Jadi dia merupakan satu tempat untuk perayaan. Macam nak meraya, macam istana besar yang nak menyambut tetamu-tetamu daripada dinasti-dinasti lain. Okey? Dan dan sebenarnya orang Iran ni, dia ada, sebab dia punya sejarah tamadun dia kuat, mereka ada dia punya perayaannya tersendiri. Macam kita, perayaan paling besar adalah perayaan agama kan, iaitu Aidil Fitri. Mereka adalah satu perayaan budaya mereka, iaitu dipanggil Noruz. Noruz ni maksudnya no tu baru, rus tu hari baru, tapi macam new year diorang. Dan new year mereka ni adalah berlainan dengan new year kita, Januari. Okay. New year diorang, first Januari diorang adalah 21 Mac kita. Dia ikut musim ke tu? Dia ikut musim tu eh? Yes. Dia ikut hari pertama spring, hari pertama musim bunga. Jadi 21 Mac adalah satu hebran satu mereka. Dan benda ni diraikan daripada berkurung-kurung, daripada zaman ni lah hal-hal manusia ni pun disambut Noruz. Jadi istana kat Persepolis tu lah akan digunakan contohnya lah. Okay. Jadi Hakomansha ni adalah satu-satunya tamadun yang menggabungkan 40% populasi dunia. Betapa besarnya mereka ketika zaman itu. Okay. Saya tengok dekat sini statistik kata 49.4 million daripada 112.4 million pada tahun sebelum Masih itulah. Memang memang mereka punya kekuasaan mereka menakluk sampai mana tahu kan. Sebab tu bahasa Farsi itu ditutur oleh pelbagai orang kan. Okey, jadi jadi itu antara hak manusia tu. Jadi dia ada banyak dinasti lah macam tadi yang saudara kita tunjuk apa ni jadual tu kan. Ada beberapa lagi lah dinasti yang berlaku, tamadun mereka kuat. Dan ketika perjalanan tu adalah juga rival, pesaing. Pesaingnya yang wujudlah ketika itu. Jadi ketika itu antara-antara pesaing yang wujud adalah Roman Empire dengan Byzantine. Itu antara-antara empire yang menjadi pesaing hebatlah kan. Nak tengok siapa boleh takluk mana lagi kan. Dan biasalah mana ada tamadun yang tidak ada penaklukan ataupun diserang kan. Dia bermula mereka sangat kuat, pasal dah lama dah adalah penaklukan dari Arab, dari Turki, dari Mongol kan. Tetapi walaupun berlaku penaklukan daripada bangsa-bangsa lain dan berlaku pengaruh mempengaruhi, Iran masih kekal dengan identiti dia. Dia ada bahasa dia sendiri sampai sekarang. Identiti Iran Persian tu memang tak hilang, wujud sampai sekarang. Okay. Dan pada tahun 633 tu berlakulah apa ni penaklukan Islam yang lebih ketara, dan berlakulah pengislamisasian tahun itulah Islam. Jadi islamisasi di Iran kan. Jadi islamisasi di Iran memang ada pengaruh lah apa ni tulisan Arab semua, tetapi masih kekal identiti dia. Dan ketika itu Zoroastrian tu memang jatuh lah kan. Dia agama kuno yang wujud zaman berzaman dekat Iran. Sampai sekarang masih ada. Penganut ni ada lagi tu? Ada. Saya pernah pergi lagi. Okey. Dah tengok api tu. Saya pernah pergi sebab tu saya rasa lawatan kelas kalau tak silap lah. Lepas tu kita pergilah. Masa saya berdebar-debar, saya excited sebenarnya sebab nak pergi kuil Zoroastrian pertama kali. Jadi dekat Iran biasalah, di Iran semua orang wajib pakai tudung tak kira agama. Okey, jadi kita tak tahu siapa yang Zoroastrian, siapa yang bukan Islam, siapa Kristian, kita tak tahu. Jadi saya pergilah ke kuil tu. Lepas tu saya nampak ada satu macam tempat api.
Lepas tu saya pergi, saya nampak dia pergi macam tunduk. Macam tunduk bagi hormat lah kan. Lepas tu kita ada macam sesi soal jawab lah. Masa tu kelas punya rombongan, jadi kita boleh berbincang kan. Lepas tu dia kata kami, orang selalu salah anggap. Kami ni tak sembah api. Jadi korang buat apa dengan api? Kata, kami hanya anggap api tu suci, dia kata. Dan api, dia kata api ni tak pernah terpadam dah sampai beratus-ratus tahun. Kita, okey. Tak tahu mereka buat apa kan. Tapi memang, ingat tak? Tengok tu. Ingat tak masa dulu? Ingat tak masa zaman, pada zaman. Tahu kan masa Rasul lahir, api dia terpadam. Api Zoroastrian tu lah. Beribu-ribu tahun, masa tiba-tiba terpadam menunjukkan mujizat Rasul lahir kan. Itulah api, sebab agama tu adalah agama yang kuno. Dah wujud zaman-zaman. Dan mereka, orang Zoroastrian ni, mereka ada macam kita lah kan, nak beribadah kan. Ibadah diorang macam kita solat, diorang adalah nyanyi macam choir. Dan kemudian mereka ada wuduk dia juga. Wish. Tapi kan bila kita macam wow, ada wuduk. Wuduk awak macam mana? Dia kata, wuduk kami ni bangun pagi mandi tu dah kira wuduk untuk satu hari. Macam macam tu kan. Macam menarik kan. Lepas tu dia tunjuklah dia orang solat lah, kira semayang macam mana. Dia orang pegang tangan ramai-ramai tu, dia orang nyanyi apa tau. Cakap, begini dia orang punya, dia punya cara ibadah dia orang kan. Lepas macam, macam berembang ramai-ramai lah sebab masuk kuil macam tu kan. Tapi first time menarik lah kan, kalau buat kajian best juga tu kan. Memang memang itu adalah minoriti lah di Iran. Tapi of course, dia punya majoriti adalah Islam. Tapi masih wujud lah, masih wujud. Jadi ketika bila Islam dah masuk, Zoroastrian sangat jatuh dengan mendadaknya. Sebab dulu agama rasmi Zoroastrian. Lepas tu bila dah Islam masuk, Islam dah jadi agama rasmi. Tetapi Zoroastrian tu masih wujud lagi lah sampai sekarang. Okay, jadi Iran tu dia banyak dinasti. Lepas tu bila zaman moden ni dia ada dinasti beraja kan. Itu memang memang sangat-sangat sangat-sangat kaya lah. Sangat-sangat kaya. Dengar cerita lah kan. Dengar cerita lah. Sangat-sangat kaya sampai, kan saya kata tadi dia ada macam perayaan yang sangat popular itu Nowruz tu kan. Ya, Nowruz tu masa zaman Raja Shah Iran tu dulu, dia orang jemput apa ni, pemimpin-pemimpin daripada negara lain. Lepas tu siap bagi hadiah emas, lepas tu siap hidangkan daging burung merak. Sangat-sangat lah. Macam mana sangat-sangat? Mewah lah. Lepas tu saya pun pernah pergi ke istana Shah Iran ni. Saya pergi yang sekarang dah jadi muzium lah. Dia punya tombol pintu pun meh. Manalah orang tak marah kan. Jadi memang emas belaka lah. Memang sangat-sangat mewah luxury kan. Jadi dia memang daripada 1501 sampai 1978 adalah monarki lah. Dia memang raja. Lepas tu digulingkan. Digulingkan revolusi Islam. Itulah Ayatullah Imam Khomeini tu. Dia naik. Jadi dia, raja-raja tu dah memang tak ada. Itulah dia, tamadun Parsi. Dari zaman dulu sampai sekarang. Dah boleh cover tu. Boleh. Dia tadi doktor sebut pasal dinasti Iran tu, itu dinasti Pahlavi tak salah, Pahlavi yang nama dia. Yes, ya, yang Shah Iran tu adalah Pahlavi. Dia ada, dia cover juga sama Pahlavi. Pahlavi ni bahasa dia lain sikit, tulisan dia pun lain sikit. Dia lain sikit. Tapi itu pun saya kena belajar. Tu dapat markah rendah. Ingat lagi. Itulah, kalau dalam Usmaniyah pula kita ada sebelum dinasti apa yang doktor sebut tadi, dia ada panggil namanya kerajaan Safawi. Safawi. Ya. Yeah. Itu memang Safawi. rival pada Usmaniyah tu. Gaduh. Kerja gaduh je. Kalau dulu doktor sebut ada Byzantine dengan apa, Parsi kan, tamadun Parsi tadi. Yang kalau Uthmaniyah ni dia, memang musuh ketat dia tu Safawi tu lah. Safawi kan, Parsi punya. Okay doktor. Jadi kita dah sebut tentang tamadun yang hebat sebelum tu, tamadun kuno, hatta tamadun zaman dinasti dan sebagainya. Jadi biasanya ada satu karya yang kita kata apa, meng kita kata apa,
pengiktirafan, karya pengiktirafan kepada raja-raja yang memerintah seperti kalau di Uthmaniyah kita ada Sulaiman Name yang ada pada gambar-gambar ekspedisi Sultan Sulaiman Al-Qanuni kan. Jadi kalau kita lihat, saya pun bila baca tentang Sulaiman Name ni ada gambar-gambar tu punya dia dipengaruhi oleh karya Parsi yang bernama Shah Name. Kalau doktor boleh ceritakan sedikit Shah Name zaman kerajaan apa, ditulis oleh Firdausi kan ustaz saya. Ya betul. Okey, Shah Nome ni, ialah Shah tu lah raja. Nome itu adalah karya lah, Nome surat ataupun karya. Jadi karya Raj, Book of Kings. Ha. Jadi ini merupakan salah satu karya yang sangat dikira karya agung, pastilah juga. Tapi saya tak namakan tadi sebab dia taklah Islamik sangat. Ha. Dia lebih kepada epic. Ha. Okey, tetapi karya ini ditulis oleh Abu Qasim Firdausi dan sangat-sangat-sangat popular dan dikaji sampai ke hari ini. Okey. Dan 11 dia ditulis pada kurun yang ke-11 dan dia selama berkurun-kurun ia menjaga dan mempertahankan identiti Iran Parsi. Tu cantik ah. Apa dia tu? Dia tulis apa tu? Sakski. Chu Omad be nazdik safhay shan pish andazish bandi bo kulah. Ni pasal-pasal ni lah, kulah ni topi pasal orang tentera, pasal tentera. Ah, tentu. Okey. Best tu boleh bila boleh baca ni. Dia cerita pasal askar ni ada. Ni pasal gamak ni lah. Okay. Yang atas tu lah, yang atas tu kecil tu. Saya ada masalah nak baca Khatisha Kastik panggilnya. Kat tulisan sambung dia. Dia kan dia tak ada gigi-gigi tau. Macam tu Shin. Sekejap. Khuraman Azan Dasht. Apa benda ni ya? Khuramish Suye Lashkar. Oh, Lashkar Kat. Oh, ni pun pasal ni. Pasal Lashkar kan? Pasal ni. Antara juga. Lashkar. Suye, Khuramish Suye Lashkar Shogar. Okay, betul lah tu pasal gambar ni, pasal tentera. Jadi macam ni lah dia, ini namanya Khatir Shikasti lah, Khatir Farsi Shikasti. Dia orang, saya ingat masa saya mula-mula belajar kat universiti kan, biasalah kita budak baru, lepas tu kita bila orang baca, apa pesyarah cakap, kita tulis notes. Tapi slow kan nulis. Jadi bila kita pinjam notes kawan tu, ya Allah aku tak faham. Sebab sebab kan dia orang tulis sambung-sambung. Khatir Farsi tu, Khatir Shakasi tu, Shin tak ada gigi, nun dia pun macam mana. Tapi itulah lama-lama dah faham dah lah. Jadi okay, kita kembali kepada Shah Nome ni. Shah Nome ni adalah sebuah karya mengenai raja-raja yang ditulis dalam bentuk syair lah, puisi, ada bait 50,000 bait. Gila, panjang. 50,000 bait yang terpanjang yang pernah ditulis oleh seorang penulis. 50,000 bait. Dan dia punya message tu zaman berzaman dia bertahan. Kan? Jadi, dia ditulis pada tahun 1977 dan selesai penulisan pada tahun 1010. Itulah 1010. Jadi sebenarnya Abu Qasim Firdausi ni dia tulis ni sebab dia sedih. Sebab sedih dengan kejatuhan Sasanid, dinasti Sasanid. Kemudian ketika itu berlaku inilah serangan Arab dan Turki. Jadi dia rasa macam dia perlu tulis sebuah karya agung supaya menjaga Parsi ini. Dah jatuh Sasanid ni, dah Arab dengan Turki pula serang. Biasalah bila berlaku peperangan, berlaku penaklukan macam ni, dia akan mempengaruhi budaya, identiti, bahasa semua mempengaruhi kan. Jadi Firdausi ni pun dia cuba pertahankan dengan tulis sebuah karya agung. Lepas tu dalam karya ni, dia ada terbahagi tau kepada tiga bahagian besar. Yang pertama bahagian mitos lah. Lebih kurang 2,100 bait ni dia cerita pasal apa ni, langit-langit punya apa benda lah, dewa-dewa, nampak sikit lah. Okay. Lepas tu yang kedua dia bagi epic. Epic ni 2/3 buku, dia banyak cerita pasal pahlawan-pahlawan hebat
Iran, Parsi ni. Dan dia ada banyak cerita. Dan antara nama-nama karakter yang terkenal adalah Suhrab, Rustam, Siavash, macam tu. Dan yang ketiga adalah historical lah, lebih kepada sejarah. Dan dia ada, dan akhirnya kejatuhan Sasanid. Tapi dia cerita lah keadaan, elemen romantik lah, taklah sedih sangat. Tapi dia punya usaha ni, betapalah dia usaha lah nak menjaga Parsi ni. Dia cuba sedaya upaya tidak memasukkan perkataan Arab dengan perkataan Turki. Oh, okay. Dia cuba sedaya upaya. Walaupun dia hidup zaman tu yang kata? Sebab dia nak menjaga keaslian Parsi lah. Tak bolehlah 100% tapi dia berusaha. Dia berusaha kan. Jadi dalam Shahnameh ni ada 62 cerita. 62 cerita yang besar. Lepas tu ada 990 bab. Dan dia ada 50,000 bait. Jadi kan, dia adalah satu karya agung. Lepas tu kan, saya pun ada kelas Shahnameh 1, Shahnameh 2. Okay. Memang tu. Memanglah saya belajar dia punya apa, dia punya cerita-cerita dia kan, macam mana kan. Sebab walaupun saya belajar bahasa Parsi, tapi banyak je kata-kata klasik kan, saya kena syarahkan baik ini, mampu ya ke? Macam tu lah biasa. Jadi kait-kaitkan dengan cerita, sebab dia macam kisah, macam contohnya kan, saya tak ingat lah, Rustam ke Suhrab, salah seorangnya ayah lah. Lepas tu ayah yang suka berperang, yang pergi pahlawan berperang. Lepas tu anak dia, isteri mengandung, tapi dia tak sempat tahu isteri mengandung, dia dah pergi berperang. Berperang-perang, lepas tu anak dia lahir besar-besar. Bila besar tu anak dia berperang dengan ayah dia. Macam tu lah, something like that lah. Macam memang dramatik lah kan kisah. Lepas tu tiba-tiba ada burung Garuda keluar lah. Lepas tu terpanah anak lah, macam-macam. Saya tu nganga je lah belajar kan. Menarik lah kan. Dia ni banyak-banyak karya epik yang popular dalam dunia sastra. Contohnya buku yang bertajuk Iliad oleh Homer. Ni Arab punya. Itu pun 3 kali lebih panjang daripada Iliad Homer tu. Okay. Lagi panjang lagi. Jadi dia macam sangat-sangat di antara satu masterpiece lah nak cakap, karya agung dalam sastra Parsi. Sebab itulah banyak je karya-karya lain yang mendapat inspirasi dari Shahnameh ni, terpengaruh kan, dan pengaruh. Dan ada juga lah banyak adaptasi lah, adaptasi kan, ke komik ke, cerita ke, dan sebagainya. Itulah. Jadi kalau doktor dah sebut yang karya Shahnameh tu panjang, jadi kalau ditambah dengan gambar-gambar miniatur tu lagi banyak. Oh memang. Seronok nak baca kalau ni kan. Dia punya terjemahan tu, dia penuh dengan lukisan-lukisan. Lepas tu kalau kita baca terjemahan dia pun, kalau terjemahan yang edisi-edisi zaman sekarang ni, dia siap ada lukisan semua kan. Memang seronok lah baca dengan warna-warni. Lepas tu kalau boleh baca Parsi lagi sedap macam tadi, boleh baca kan. Tapi kalau manuskrip dia yang sebenar tu, memang tak tahulah kat mana kan. Cuma kalau manuskrip-manuskrip Parsi ni banyak je. Macam contohnya masa saya belajar PhD kat SOAS pun, ada banyak manuskrip nak pegang pun, memang tak boleh lah. Tapi diorang memang sediakan dalam kotak. Lepas tu macam ada kayu, kita alih kayu tu, tak alih lah buku surat tu. Macam tu. Betapa diorang menjaga, sebab dalam kotak tu ada aircon dia tersendiri. Begitulah. Dia pun pandai jaga manuskrip ni. Dahsyat. Itulah dia. Okay. Terima kasih, Doktor. Jadi memang kita nampak lah, kita kata kalaulah Shahnameh tu disusun oleh Firdausi untuk menjaga legasi Sasan itu, Bani Sasan. Jadi Sulaiman Nameh ni pun boleh dikatakan jugalah sebagai salah satu adaptasi bagaimana cara untuk menjaga apa, legasi Sultan Sulaiman itu sendiri kan, Doktor? Lebih kurang samalah kan? Ya, apa ni, Sulaiman Nameh pun cerita pasal raja-raja lah eh. Dia cerita hanya untuk Sultan Sulaiman Al-Qanuni saja. Ya tu. Gambar-gambar dia pergi berperang, dia lukis lah. Gambar dia perang, ekspedisi peperangan dia semua, dia lukis satu-satu dalam tu. Jadi okey, boleh dapat dah. Jadi mungkin yang terakhir, Allah, sedar tak sedar dah sejam lebih lah. Macam kalau kuliah ni tak boring ni. Ya kau, banyak-banyak. Itulah kalau macam ni, sejam lebih dalam bilik kuliah. Okey. Yang
Yang terakhir tu, soalan yang terakhir lah, insyaAllah lah. Untuk tema yang ketiga ni, mungkin kita boleh nampak macam rumusan lah, nampak macam agak rumusan sedikit. Mungkin dari sudut pandangan kebudayaan, sebab doktor pun dah duduk di sana, di Iran dan sebagainya, bergaul dengan masyarakat di sana. Boleh doktor ceritakan sedikit tak perbezaan di antara kalau Parsi yang dahulu berdasarkan kajian dan pembacaan doktor dengan Parsi yang kita boleh nampak Iran sekarang ni, yang kita nampak, oh, Irannya Syiah, Irannya macam tu kan. Jadi macam mungkin doktor boleh jelaskan sedikit lah sebab doktor pernah berada di sana kan. Silakan doktor. Terima kasih. Sebenarnya saya katakan tadi, Parsi ni adalah sebuah tamadun yang telah wujud zaman berzaman, adalah tamadun besar, tamadun kuno yang agak kuat. Nah, jadi mereka ada pride, mereka ada rasa banggalah dengan keturunan mereka kan. Jadi sebelum Islam pun mereka dah ada dah keparsian yang kuat. Jadi benda tu saya nampaklah dalam dalam masyarakat Parsi ketika saya berada di sana selama 5 tahun. Jadi sebenarnya saya katakan tadi, Parsi ni dia memang ada dinasti pada zaman dahulu, bertukar-tukar, apa ni, Samani lah, Sosoni lah, Safavi, semua tu adalah. Ha, kan? Macam-macam sampailah ke zaman moden ini, kan? Dan kemudian daripada keluasan tempatnya pada besar gila, 40% populasi dunia, makin lama dia makin kecil lah kan. Okay, jadi sekarang ni dia dia ada, negara Iran adalah negara yang setimanya awak lihatlah dalam kalender sekarang. Dan sebenarnya ketika boleh dikatakan macam ni lah, sebenarnya orang salah faham. Memanglah sekarang ni Iran ni adalah sebuah negara Syiah. Okay? Tetapi Syiah tu bukanlah sejak azali lagi di situ. Sebab mula-mula mereka pun saya katakan tadi Zoroastrian, lepas tu masuk Islam, pengislaman, tapi pada kurun ke-16 barulah wujudnya Syiah tu menjadi macam mazhab rasmi negara tu. Jadi tak semestinya semua karya-karya ni semua pasal Syiah je, tak adalah. Daripada daripada kurun ke-16 barulah start Syiah tu sebagai mazhab rasmi mereka. Okey. Tapi bagi saya lah yang tinggal di sana, saya nampak budaya mereka masih lagi berpegang kepada yang kuno punya tu, dan juga ada pengaruh-pengaruh Syiah tu kuatlah juga dalam negara mereka. Contohnya Noruz tu masih ada sampai sekarang. Kadang-kadang perayaan Noruz tu mereka main melompat api. Macam mana? Mereka macam pasang api, unggun api tu main lompat-lompat. Macam tak adalah maksud apa, tapi itu nampak ada pengaruh Zoroastrian sikit pada zaman dahulu kan. Tapi dianggap macam benda yang biasa je untuk diorang. Lepas tu dan tapi bila dah masuk Islam, lepas tu dah masuk dah, ha, nampak lo. Ini Noruz. Noruz ni adalah perayaan nombor satu di Iran. Lagi besar daripada Aidilfitri. Okay. Noruz lah cuti panjang, dan ketika Noruz lah saya ambil kesempatan balik Malaysia sebab cuti panjang. Sebab apa ni, itu antara contoh ni lah. Kemudian apa ni, budaya Syiah pun memang banyak lah dekat dalam orang Iran sekarang kan. Tapi saya cakap betul-betul, saya cakap awal-awal saya bukan orang Syiah. Saya bukan orang Syiah. Saya ahli sunnah wal jamaah pokoknya. Tapi saya mengembara ke banyak negara. Daripada degree sampailah PhD, saya pergi mengembara ke negara-negara yang berlainan mazhab, berlainan agama. So don't worry. Virus is still virus. Pengaruh Betul-betul. Jadi, saya pergi, saya belajar benda baru. Itu je lah. Dan antara budaya-budaya Parsi yang saya nampak berbeza lagi, kalau Noruz ni mereka akan susun apa ni, macam kita bila raya ada kuih raya, ada ketupat rendang kan. Mereka pun ada, tapi mereka punya macam dia panggil half sin, maksudnya 7 huruf sin, bukan sin yang dosa tu kan. 7 huruf sin. Jadi adalah benda-benda yang mula pada huruf sin, ada 7 macam tu. Itulah. Lepas tu
apa ni, antara budaya yang saya nampak wujud dalam Iran sekarang, budaya Syiah adalah Azadari. Azadari ni adalah ni. Ha, Hafsin. Macam kuih-kuih makanan dia. Tapi Hafsin ada lagi yang tak ada ni Hafsin. Tapi lah ni contohnya kan. Memang makanan dia. Okay. Tu Hafsin. Oh kanya. Yodesh bikhir. Macam tu lah. Apa ni. Saya mula-mula tak boleh nak telan juga. Tapi dah lama duduk sana. Telan je lah juga. Jadi lagi. Lagi satu nama dia Azadari. Azadari ni adalah budaya yang budaya Syiah lah yang mereka akan rayakan ketika bulan Safar. Itu adalah macam mengenang kematian Husain dengan Hasan lah dalam peperangan. Itu pun antara perayaan yang besar weh. Macam dia macam ni tau. Kita akan cuti, lepas tu mereka akan berkumpul di jalan dan mereka akan buat macam kita ada. Kan kita ada macam, kadang-kadang kita ada perayaan flora dan fauna pasal ada kereta satu-satu kan. Mereka ada macam tu. Tapi kita akan duduk tepi jalan tengok diorang berarak. Tapi perarakan yang sedih. Macam mana cakap? Gitulah. Dia perarakan yang sedih yang dia macam semua pakai baju hitam berkabung. Tapi macam nak pergi berperang. Jadi setiap pasukan tu ada pasukan yang meratap ataupun memukul diri dan juga ada bahagian yang bermain muzik ala-ala perang. Macam ni lah, ni tak tahu kat mana ni. Travel around Persia. Ni contoh lah. Memang bila pergi kan, meremang meremang. Sebab dia sebab muzik tu ataupun muzik yang dia main tu macam nak pergi perang. Masa orang yang meratap tu kadang-kadang ikut muzik lagi kuat. Aku cakap, takut aku dengar. Yang tu lah kadang-kadang kan. Tapi macam kita macam kagum tu. Wow, macam teater je rasa. Macam tak percaya kan. Tapi dah cuti, universiti tutup. Baik aku pergi tengok tepi jalan kan. macam kita menonton kan. Macam satu-satu lalu. Masuk ada yang sekarang ni dia tak fanatik dah. Cuma dia akan pukul badan tu guna tangan. Macam ni ataupun dia akan guna macam rantai besi. Kadang-kadang sampai koyak lah baju. Tapi sampai berdarah-darah lah kan. Pasal nanti ada dah nampak orang naik kuda. Betul pakai macam ala-ala Arab punya tu. Pasal bagi air free, makanan free. Macam nak ingat lah zaman perang dulu tak cukup air. Macam tu lah. Macam fuyo. Macam pesta drama rasa tau. Itu antara budaya-budaya yang kuat. Kira-kira kan pengaruh Parsi kuno tu dengan Syiah tu kuat dalam Iran sekarang. Itulah yang saya nampak dan bagi saya itu semua benda-benda baru dan menarik untuk saya belajar. Sebab itulah perbezaan. Macam mana kita menyambut perbezaan kita dengan orang lain kan. Jadi saya macam tapi mereka bab budaya, bahasa, sastra tu mereka masih berpegang teguh lah. Macam ada kita penonton kita ni menyatakan Nevruz juga dirayakan di Turki semenjak Osmaniyah. Perayaan tadi doktor ada sebut kan perayaan musim bunga dia adalah tahun baru bagi kalender. Dan satu hari bulan satu mereka adalah 21 Mac yang merupakan hari pertama musim bunga. Musim bunga, hari pertama. Yes, Nowruz. Nun wow tu, Now tu maksudnya new. Bahasa Inggeris ambil jadi new. Okay. Ruz tu adalah hari lah. Ruz tu hari. Okay. Jadi itulah, kita dah cover dah. Alhamdulillah, soalan kita dah cover. Jadi sebelum kita tengok lagi ada apa-apa soalan yang rakan kita kemukakan, saya nak rumuskan sedikit lah untuk tema yang ketiga ni berkenaan kebudayaan. Tema ketiga berkenaan kebudayaan. Jadi kita dapat lihat lah. Tadi doktor ada sebut tentang perayaan Nowruz. Jadi kita nampak ada kaitannya juga diamalkan ataupun diraikan di dalam Tamadun Utsmaniyah sebagai tahun baru musim bunga. Tahun baru. Jadi selain daripada mereka ada tahun sendiri tau.
Tahu sendiri, mereka ikut kitaran matahari. Oh, kitaran matahari. Bukan macam yang Masihi kata, lain. Lain. Dia bukan macam Masihi, bukan macam Hijrah juga. Kalau Hijrah tu bulan kan. Jadi kan, masa saya duduk ke Iran, aku rasa duduk dalam planet lain. Cuba yang kan. Hari dah lain, bulan dah lain, tahun pun lain. Jadi kan, macam contohnya, saya ni lahir tahun 1984. Kalau ikut kalender Iran, saya lahir tahun 1363. Jadi kan, masa saya belajar kat sana, tahun awal 2000, saya akan tulis tarikh dalam saya punya buku 370 something. Memang lain lah. Lepas tu kan, kadang-kadang bila saya balik Malaysia kan, dekat airport kan kena isi borang ketibaan kan, saya selalu termenung lama fikir hari ni hari berapa hari bulan. Terus kena set balik tarikh tu. Macam lupa lah aku. Okay. Dia lain. Matahari ke tu? Matahari. Kitaran matahari. Sekarang ni kau tak silap 1390 something lah. Jadi dia ada kalender sendiri, bulan sendiri, tarikh sendiri, nama pun lain. Kan tengok. Jun dia sekarang ni 18 Jun 2021. Oh dah masuk 14 dah. 18 Jun 2021 adalah 28 Khurdad 1400. 1400. Empat dia macam tu. Empat dia. Itu adalah empat dia. Empat dia macam tak tahu nak cakap. Macam dua bergabung dengan entah apalah. Hamzah. Empat dia. Jadi Khurdad. Jadi ada nama, memang kalender sendiri. Lepas tu macam hari pun, hari memang Jum'ah lah. Jum'ah samalah Jumaat. Okay. Tapi yang lain, hari Sabtu, Syambe. Syambe hari Sabtu. Lepas tu, hari-hari lain semua nama Syambe. Tapi ditambah bilangan. Syambe, Jik Syambe, Do Syambe, Si Syambe, Chor Syambe. Ini satu Syambe, dua Syambe, tiga Syambe macam tu. Biasanya macam memang otakku ketika sana, di sana, kalender memang dah memang berlari. Walaupun di sana kita kata apa, Islam ataupun kita kata Islam, tapi dia masih pakai kalender tu, Dato. Dia tak pakai kalender Hijri ke. Memang itulah. Lepas tu dah guna kalender dia. Lepas tu dia punya sistem negara dia memang banyak cuti sempena kematian imam. Jadi imam kan, imam Syiah ni yang diorang percaya adalah 12 kan. Jadi kan kita orang yang foreigners ni kadang-kadang bila besok cuti lah, kita tanya siapa mati lah. Tak tahu macam terlalu banyak cuti. Tapi bagus juga lah cuti. Gitu lah, kita foreigners saling jantung lah. Jadi kita boleh katakan negara Iran sekarang ni, dia boleh kata negara pelbagai budaya tu. Banyak budaya yang kita kena explore. Betul. banyak. Dia macam, walaupun dia negara rasmi, masa rasmi adalah Syiah, tapi masih wujud lagi orang-orang minoriti Sunni ada. Orang Kurdistan, orang yang tinggal dekat sempadan tu memang orang Sunni lah. Jadi saya haraplah kan, orang ramai tu. Itu betul. Tarikh cuti. Matridom tu macam syahid lah kan. Siapa yang meninggal, siapa itu semua cuti. Bukan saja meninggal, birthday pun sambut Jadi macam memang banyaklah cuti. Jadi Godir apa kata? Apa? Aid Al-Rodir 8 Ogos tu. Kita punya ni lah. Dia punya aid dia yang lain sikit. Memang orang Parsi dia ada apa, perayaan khas juga. Macam kita Aidul Adha lah kita kan. Dia ada banyak aid juga tu. Dia memang Iranian punya. Apa ni, apa nak cakap? Walaupun macam mana, walaupun kita secara umum dah tahulah orang Iran ni sekarang ni mesti Syiah. Tapi saya harap tidak berlaku rasa macam mana, terlalu benda-benda Iran je terus tak nak kaji ke, tak nak baca ke apa sebab Syiah dia. Sebab benda tu adalah daripada kurun ke-16 baru start kan. Lepas tu sedangkan ilmu, dia punya ilmu, dia bahasa sastra dia sangat kaya. Kenapa kita tak nak pula, tak nak terokai? Orang barat pula teroka. Kita tak nak terokai kan. Negara-negara lain boleh je. Kita
kita ni, insyaAllah kita ni tidak lekeh lah sangat sampai kalau kita baca buku benda lain kita terus terpengaruh ke kan. Semua pasal keilmuan. Dia kira ada macam skeptik kot. Mungkin sikap skeptik tu lah. Skeptical. Betul, betul. Saya rasa kan, saya rasa macam sayang. Bila bila ada pasal skeptik tu kan, tak nak terus tolak. Sedangkan ya Allah, saya belajar macam-macam. Saya masih ahli sunnah wal jamaah dan saya belajar macam-macam benda dan saya rasa macam very exotic. Benda-benda Parsi ni. Dan patutnya diterokai dan didalami lagi-lagi sarjana Islam. Tapi kita sentiasa ada perasaan skeptik tu, akhirnya orang barat juga yang kaji. Betul-betul. Macam ni, kan kita ni, sefaham saya bandar-bandar imam hadis juga banyak dalam Iran, ya? Ya betul tak? Banyak, sebenarnya banyak cendekiawan Islam, orang Parsi. Tapi kita tak perasan. Contohnya, saya dah pergi dah kubur Ibn Sina. Ibn Sina orang Parsi. Dekat sebuah negeri, sebuah bandar yang bernama Hamedan di Iran. Memang sangat kagum lah sebab kan Ibn Sina kan orang yang pakar pelbagai bidang. Kita nak belajar satu bidang pun dah nak terpengsan, dia 12 bidang dia boleh. Oh tahu tak, dia punya kubur kan dekat dalam satu bangunan, lepas tu macam biasa saya kata dia punya kubur tu di atas lantai flat, lepas tu ada syair yang tahu kubur dia, lepas tu ada perpustakaan dekat kubur dia tu, nunjukkan buku-buku dia. Masya Allah. Fuyo, memang Hamidah. Saya pergi situ. Memang macam wah, memang macam kita rasa kagum lah kan, orang cendekiawan dulu belajar macam-macam boleh sampai sekarang. Sampai sekarang orang masih merujuk buku dia kan. InsyaAllah. Okay. Kita rasa makin cukup lah kot untuk hari ni macam. Kalau kita kan banyak lagi. Nanti kesiapan tu. Penat nak bercakap kan. Itulah, insyaAllah nanti kita kongsi lagi. Terima kasih lah orang berminat nak dengar. Jadi macam kita ada yang turut komen di sini, tak silap saya ni, Dr. Zulfazli. Ini apa, mengkaji Mughal. Ada sebut je. Masa pasti mengkaji karya zaman Mughal kan. Betul tak? Mesti kan saya cakap. Banyak pengaruh pada banyak-banyak bahasa, pada banyak kawasan. Tengok, akbar nome pun dah tahu. Nama tu nome lah. Memang dia macam saya cakap lah, ada satu istilah yang nama Persianate kan. Kadang orang yang bukan Parsi tapi tulis bahasa Parsi sebab pengaruh tu. Ni saya tak pastilah ini memang bahasa Parsi ke karya-karya ni. Saya tak pasti. Tapi kalau bahasa Parsi memang tergolong dalam Persianate lah ni. Mungkin kita boleh jemput Dr. Zulfazli pula cerita pasal Mughal nanti. Sudah pasti Zul. Dr. Zul pula. InsyaAllah. Jadi alhamdulillah mungkin setakat ni tak ada lagi soalan. Ni ada. Ada soalan daripada ni. Cik Suhail. Ada kelas pasir-pasir. Allah. Tak ada lah lagi. Dah tak ada permintaan. Kalau ada boleh je. Okay. Kita boleh set ni. Jumpa tadi yang jauh kan. Set dengan doktor. Antum semua dah pandai bahasa Arab, bahasa Parsi mudah. Serius. InsyaAllah. Kami sekarang ni pun sedang cuba untuk mempelajari bahasa Turki juga. GPTD dia follow kelas bahasa Turki dan sebagainya. Campur dengan bahasa Parsi dia, insyaAllah. Tak. Ini ayah saya selalu cakap lah. Kalau nak ikut timbangan, bahasa Arab tu 10 kg. Bahasa Turki tu 8 kg. Bahasa Parsi tu 6. Jadi kira bahasa Arab paling susah. Itu bahasa Parsi paling senang antara tiga-tiga tu. Dah ada basic Arab ni. Tu lah. Memang terror lah. Jadi sayang kalau tak belajar. Menarik. Senang. Nanti kita nak rujuk-rujuk banyak manuskrip pun sebab banyak pengaruh tiga-tiga bahasa ni, memang lagi seronok lah baca. Ni ada permintaan lagi. Mohon adakan kelas Parsi. Ya Allah. InsyaAllah. Kita aturkan nanti. Kalau ada, boleh-boleh insyaAllah. Okey, jadi saya rasa okey dah kot, dah hampir sejam. Nak dekat 2 jam, kita tambah kan, nanti panjang pula. Jadi sebagai rumusannya, ya jelas banyak sekali kaitan antara Usmaniyah dan Parsi itu sendiri, yang merupakan kita kata Usmaniyah itu sendiri lanjutan daripada kita kata warisan tradisi ketamadunan Parsi, cuma berlainan dari segi bahasanya kan, bahasa dan bangsanya, Turki. Dan dia ada bahasa dia sendiri, Turki
Osman Lejar kita panggil. Jadi insyaAllah tanpa membuang masa, kita cukuplah setakat di sini saja. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Dr. Firuz Akhtar atas kesudian, insyaAllah kesudian beliau meluangkan masa bersama kami berkongsi tentang benda yang bukan mainstream, kata. Benda Parsi ni bukan mainstream. Itulah. Kita kata bukan arus perdana, ya, insyaAllah. Kalau ada masa kita jumpa lagi, Dr. InsyaAllah. Okay, jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak, Dr. Sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. dan para penonton kita, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.